apa kabar? Selamat malam untuk teman-teman yang di Qatar dan selamat tengah malam untuk teman-teman yang di Indonesia. Teman-teman, apa kabar? Nah, teman-teman, hari ini maaf ya agak recok sedikit karena memang anak-anak di bawah Mama Cindy, di samping Mama Cindy tuh lagi pada main. Allahu Akbar, tuh. Nah, mainan. Tuh. Aduh, terus Abang Khalifah udah pulang tuh. Tidur. Nah, enggak apa-apa, namanya juga punya anak ya, teman-teman. Seperti itulah kalau punya anak. Aduh, vlognya nih kayak gini. Nah. Teman-teman, apa kabar? Nah, hari ini maaf ya Mama Cindy bikin vlognya lambat. Tapi insya Allah dan semoga kalian bisa menikmati vlog Mama Cindy dan nonton gitu loh. Teman-teman, hari ini Mama Cindy tuh benar-benar hektik banget karena anak-anak Mama Cindy udah sembuh. Nah, sekarang gantian Abang Khalifa yang sakit. Jadi kita harus jemput dia ke sekolah karena kalau nggak dijemput sekolah di Abang Khalifa pulangnya jam 3 sore gitu loh. Karena dia ada ekstrakurikuler karena sakit, jadi kita jemput dia nggak ikut ekstrakurikuler dulu, terus sorenya juga nggak ngaji, jadi stay at home. Abang Khalifa sekarang malam itu dia kebangun-bangun karena batuknya katanya sakit, terus apa sih namanya panas gitu, tapi dia tetap mau sekolah. Nah, keputusannya mungkin besok kita nggak kirim Abang Khalifa ke sekolah ya teman-teman, biar Abang Khalifa tuh pulih dulu dari batuknya dan at least panasnya lah, nggak panas lagi, demam gitu loh. Kalian apa kabar hari ini? Nah, teman-teman maaf ya. Apa sayang? No. A few moments later. Oke, teman-teman, sekarang udah di dapur kesayangan Mama sendiri lagi bersama Khalid. Khalid mau ikut Mama masak iya? Enggak. Khalid mau ikut Mama masak iya? Iya. Enggak. Ini teman-teman, apa aja sih yang harus dipersiapkan bumbu-bumbunya untuk masak tauco? Ini cabai merah, cabai hijau. Ini cabai hijau karena udah di freezer, jadi dia tuh hijaunya hijau tua gitu ya. Terus pete, ini petenya sedikit aja, harus irit-irit ya teman-teman, karena pete di sini jarang dan langka, harus pakai karbo dari Indonesia. Terus bawang bombay ini optional, nggak pakai juga nggak apa-apa, ini biar rame aja dan lebih enak. Terus bawang merah, bawang putih, jahe ini udah digeprek 3 dan daun salam yang sudah dikeringkan. Terus pakai tauconya, sorry. Oke, Khalid bentar. Tauco, sorry, ini santan kental sedikit aja. Mama sini kalau masak tauco pasti pakai santan. Terus ini tauco. Tauco apa ini? Tauco biasa hati angsa gitulah pokoknya ya. Gula, gula putih, garam dan gula merah. Nah, itu aja teman-teman. Ini ikannya digoreng dulu ya teman-teman. Tuh. Mama sini goreng ikannya dulu sambil kita momong ini. Nah. Kenapa, Nak? Teman-teman, sambil goreng ikan, Mama sambil kasih makan si Khalid roti. Roti pakai ikan kembung ya, Nak ya. Oh iya, aduh. Oh, maunya apa, Nak? Sambil goreng ikan sambil ngasih makan Khalid. Sedap, iya. Sedap enggak? Cilu. Wah. Apa lagi? Jadi Khalid ini maunya teman-teman makan dia pegang sendiri. Dia motorik sekalian apa? Perlatihan motorik dia ya. Hei. Makanlah. Ini kameranya kenapa harus di situ?
kurang makan, alhamdulillah. Hari ini udah makan satu alpukat, dia semua pakai susu. Terus nasi pakai ikan kembung merah. Bombay ini opsional, kalau nggak ada nggak apa-apa, biar memperbagus aja ya teman-teman. Nah, baunya enak banget, cabai merah, cabai hijau, jahe, dan daun salam. Kita masak sampai agak layu, sampai matang ya, sampai matang pokoknya. Habis itu baru kita masukkan santannya sedikit dan si siapa namanya, tauco. Oke, kita diamin dulu. Oke teman-teman, udah matang nih, sekarang kita masukkan tauco nya ini harusnya tauco nya bukan harusnya sih, sesuai selera. Kalau teman sendiri biasanya setengah di blender, setengah keras ya, cuma nggak apa-apa lah, jangan semuanya, nggak usah, sedikit aja. Nah, tunggu sampai mendidih. Ini udah matang tauconya, sekarang kita masukkan si santannya. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit aja, nggak usah semuanya, kayak gini aja teman-teman. Tunggu sampai si santan mendidih, matang, dan sedikit mengering lah ya, sedikit mengering, jangan terlalu kering, gak enak, biar ada kuah-kuahnya. Baru kita masukkan si petenya gitu. Tauconya udah matang dan agak kering sama santannya, kita masukkan si petenya. Ini the part, the best part ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini enak banget sih teman-teman. Wow, kayaknya kurang banyak ya teman-teman, coba ya. Sekarang kita masukkan si ikannya biar nyerep ke dalam bumbu tauconya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembung aja sih ya, mama sini suaminya cuman kayak, kita masukkan satu lagi lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ikan kembung masak tauco pakai pete. Aduh, enak banget. Ikan kembung masak tauco pete ini enak banget. Insya Allah enak, dan yang makan jadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sekarang udah disajikan, sekarang kita tinggal makan. Makan yuk. Aku udah
sekitar 3 bulanan. Rasanya enak banget dicampur sama si siapa pete, jadi lebih enak. Maaf ya teman-teman kalau nggak sopan, tapi mama sendiri kalau malam sebenarnya udah nggak boleh makan. So good. Namanya sih lagi nggak sih, ya Allah. Sabar sih, besok pagi. Oh enggak, besok pagi mama tuh puasa teman-teman, puasa Rajab. Kan udah mama ini udah sehat balik nih. Balik puasa lagi. Enak. Nilainya 90. Aduh. Aduh gimana ya? Tahan sini, tahan. Ya Allah, bukan mama. Ya Allah, tolong. Enak banget teman-teman. Aduh enak banget. Kalau dulu ya almarhum mama, almarhum ibunya mama Cindy, tauco masukin aja pakai tahu gitu teman-teman, nggak usah pakai segala macam ikan gitu, nggak, tahu aja, ngambil tauco dong, itu makan sampai 2 piring, enak banget, terus pakai ikan asin apa, gambal apa? Kalau ngasih apa aja dimakan aku mah. Mau makan jengkol muda. Jengkol mudanya gak dimasukin tauco, direbus aja gitu ya. Enak. Enak banget. Aduh boleh nambah gak sih? Oh, fokus. Oke teman-teman, ini enak banget. Nilainya 90. Enak banget. Enak banget teman-teman. Teman-teman harus recook. Ini ikan pakai tauco. Ikan pakai tauco, pakai petai. Waduh. Dijamin makannya enggak mau berhenti. Sayang ya. Menuju lagi. Menuju hidup yang lebih sehat. Enak banget. Petainya satu sayang. Enak banget, masya Allah. Terima kasih banyak ya Allah atas berkah ini. Habis nih, capeknya besok buat mama sini buka puasa. Teman-teman, afirmasi positif untuk kali ini adalah percayalah pada diri kalian sendiri. Jadi kalau kita nggak percaya diri, diri kita bisa, ataupun kita meragukan diri kita sendiri, gimana kita mau bisa gitu loh teman-teman. Banyak orang yang seperti ini, aku nggak bisa kayaknya atau gimana, itu jangan cepat menyerah dulu. Jadi kalian harus afirmasi positif ke diri kalian sendiri, aku bisa dan aku bisa berkembang.
aku percaya diri aku bisa, pasti bisa teman-teman. Orang lain bisa, masa kalian nggak bisa? Itulah. Pokoknya kalian harus percaya diri ke diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa berkembang, kalian bisa sukses meskipun hanya ibu rumah tangga, banyak ya, bisa jualan online, jualan makanan, bisa bisa work from home atau lain-lain. Pokoknya kalian harus semangat terus ya. Sarangi teman-teman, nih Abang Khalifa lagi sakit teman-teman tuh. Jadi yang kemarin mama sakit kan, pertama si Kamal, terus kedua kali, terus ketiga mama, keempat itu Abang Khalifa sama bapaknya. Bapaknya gak terlalu ini ya, cuman bersin-bersin doang. Abang Khalifa ini parah kali teman-teman, panas badannya, sakit tenggorokan, tulang sakit gitu loh teman-teman. Abang Khalifa minum obat dulu yuk, yuk. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton Mama Cindy. Maaf ya kalau misalnya vlognya cuma makan-makan, terus ngobrol atau gimana, karena Mama Cindy kan cuma di rumah aja gitu loh. Insya Allah besok-besok kita jalan-jalan ya teman-teman. Terima kasih atas support dan apresiasi teman-teman selama ini. Alhamdulillah subscribernya makin bertambah, terus alhamdulillah view-nya juga makin bertambah. Terima kasih banyak ya teman-teman, tanpa kalian YouTube ini tidak bisa berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi.